Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Happy Milad kami sampaikan, yaitu kepada Majlis Al-Bustan yang keempat tahun. Semoga tambah berkah, semoga tambah hasanah, semoga tambah anfa', tambah aslah, dan tambah menjadi pribadi, menjadi pergerakan yang bisa menciptakan generasi-generasi umat Islam yang salehin, dan bahkan tidak cuma salehin tapi juga muslihin. Substansinya ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amanah dan suri tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al amanah tajlibul ghina wal khianah tajlibul faqra. Pegang amanah ini sampai kapanpun. Selama urat nadi ini ada di badan kita, selama itu pula amanah harus kita pegang sampai nanti kita berharap dipertemukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa diaku menjadi umat pilihan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertambahnya usia ini, Allah mengingatkan kepada kita semuanya, yaitu melalui surat Al-Hadid juz 27 ayat yang ke-16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wama nazala minal haqqi wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabli fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bertambahnya usia, jangan seperti umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu ratusan bahkan sampai ribu tahun, tapi mereka, keimanan mereka justru tambah jauh, ilmu mereka justru tambah jauh, kesalehan mereka justru tambah jauh, yang mereka pupuk justru mentalitas-mentalitas kefasikan. Sekali lagi, Majlis Al-Bustan, semoga diberikan perjalanan yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawil umrakum, Allah panjangkan perjalanan pergerakan antum semuanya sebagai sivitas daripada Majlis Al-Bustan yang dibingkai dengan keimanan, yang dibingkai dengan keislaman, yang dibingkai dengan ihsan, dan dibingkai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain dan bukan, niatannya cuma satu, yaitu melaksanakan amanah yang dimandatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai warasatul anbiya, sebagai pergerakan-pergerakan yang menyebarkan kirimatun irtadahu rabbukum, yaitu menyebarkan yaitu sebuah propaganda, sebuah paradigma, sebuah hal yang mendatangkan ridha daripada Allah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tambah berkah, semoga tambah berkah, dan semoga tambah berkah fid din wa dunya wal akhirah. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.